Ya, halo semua. Sekarang saya mau unboxing kamera Sony Alpha 6500. Ora fokus. Bisa lihat ada apa saja. Ini kit saya. Ini tak bisa ini lensanya. Ini lensanya lensa kit. Ini filter lensanya terpasang. Ini ada buku panduan, buku garansi, ini ada cantelan, charger, terus kabel micro USB. Dan ini tarat kameranya. Wow, ini kameranya. Kamera ini yang sangat unggul adalah kecepatannya. Kecepatannya itu cepat banget buat moto, buat video itu fokusnya sangat cepat. Cek cek. Langsung. Seperti biasa. Kamera Sony Alpha A6500 ini adalah keunggulannya pada kecepatan kameranya dengan sensor APS C24,2 megapiksel. Kamera ini mampu memotret terus-menerus dengan kecepatan 11 frame per detik selama 30 detik, atau bisa juga dikatakan bahwa Sony A6500 ini sanggup memotret hingga 300 frame dalam sekali. Sony Alpha A6500 ini memang dibekali sejumlah fitur baru dari kamera sebelumnya Sony A6300, yakni fitur baru tersebut berupa jenis 5 axis image stabilization serta layar sentuh yang bisa Anda gunakan untuk mengatur titik fokus sesuai dengan keinginan Anda. Dengan AF deteksi frame bidang fokus 425 titik yang membantu memberi cakupan titik AF yang lebar dan rapat, A6500 dapat fokus pada subjek disebut bingkai secara akurat, efisien, dan handal. Teknologi AF juga mengaktifkan titik AF dengan lancar untuk mencakup dan melacak subjek yang bergerak di dalam bingkai dengan persepsi tanpa kesalahan. Kamera Sony A6500 ini merupakan kamera mirrorless pertama yang memiliki fitur 5 axis image stabilization di bodi kamera. Beda dengan pendahulunya, Sony A6300 memang memiliki alat penstabil gambar, namun Sony ini kamera di Korea harganya di Digimarket 1.680 lah ya. Meh 1.700. Kalau dirupiahin sekitar meh 20 juta rupiah. Tapi kalau beli di Indonesia sekitar 19 juta, lebih murah beli di Indonesia. Sebenarnya sama aja, ini udah 4K. Kameranya sip top, markotop. Tapi mulai gitu lah.